Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Rini Ho. Dan kali ini kita sedang mengadakan halal bihalal dan pengajian dengan tema taburkan maaf, sucikan hati dalam indahnya kebersamaan dan silaturahmi. Dan bagaimana acaranya? Yuk kita sama-sama ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RW 16 Taman Mutiara Indah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua RT 01 RW 16, yang terhormat Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Joni Abdul Jabar Abang Ani sebagai penceramah, serta tidak lupa kepada seluruh hadirin warga RT 01 RW 16 Taman Mutiara Indah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti mencurahkan rahmat-Nya, nikmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara halal bihalal yang diadakan rutin setiap bulan tahunnya. Salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat beliau. Semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman. Adapun susunan acara untuk kegiatan malam ini adalah pertama pembukaan, yang kedua tawasul hadaroh, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat ceramah agama, yang kelima doa dan penutup, dan yang keenam adalah halal bihalal. Untuk memasuki acara pertama yaitu pembukaan, demi kelancaran acara malam hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tawasul hadaroh yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ridwan Mubir. Kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى وحبيب المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا، ثم إلى أرواح ساداتنا ومولانا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والمقلد في الدين، إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمن إلى شامها ومن يمن إلى شمالها ومن قاف إلى قاف. شكر الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak RT 01 kepada Bapak Heriana dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du.
Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bahwasanya seperti biasa malam hari ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyelamat ataupun pemberi syafaat kepada kita umatnya hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, alhamdulillah. Kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Haji Joni Al-Jabar Al-Bantani dari Pipitan yang telah menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita bersilaturahmi, yang tadinya kita tidak tahu, alhamdulillah sekarang tahu. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ketua RW 16 atau yang wakilnya, yang terhormat kepada Ketua DKM Al-Ikhlas, yang terhormat kepada para asyatid, para ulama, para hujjaj, para bapak, para ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, insya Allah seperti biasa di RT 01 seperti mengadakan halal bihalal atau pengajian 3 bulan sekali. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini kita diberikan rahmat, diberikan kelancaran segala macam urusan, yang mana apabila kita menjalin silaturahmi, insya Allah kita akan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala macam urusan, dan diberikan kedamaian hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dari saya tutup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua DKM Al-Ikhlas kepada Bapak Ustadz Wawan Subandar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Ustaz penceramah kita dari Pipitan, sama-sama juga di samping saya. Terus yang kami hormati dan kami banggakan pula para ustaz, para asatid, para asatidah, para alim ulama yang hadir di pengajian bulanan ini. Bapak RT 01 sebagai tuan rumah pengajian ini, warga RT 01, Bapak Ketua RW atau yang mewakili, atau para RT dari RT 02 sampai dengan RT 06 barangkali yang diundang ya, diundang pada malam hari ini di RT pengajian ini. Selawat dan salam juga tak lupa dan terput kami aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, serta para tabiin, serta sampailah kepada kita, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan faat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak dan Ibu warga RT01 khususnya yang kami hormati dan kami banggakan, itu yang kami banyakkan terima kasih. Yang pertama, yang selanjutnya perlu kami sampaikan pula bahwasanya kita kemarin sudah melaksanakan atau melakukan pengumpulan zakat ya. Pak RW perlu diketahui ini suatu dan Pak RT juga ya, dari yang catatan yang kami ada di UPZ atau unit pelayanan zakat di Masjid Alim dan Darussalam Hidayah, warga yang tercatat itu sekitar 400 sekian, hampir 500 kakak. Ini yang menjadi kendala. Tetapi yang melaksanakan zakat di UPZ, baik yang di Musol Al-Hidayah dan yang di masjid, itu hanya tercatat 270 kakak. Secara mujarab ada peningkatan, Bu. Ada peningkatan. Tetapi dari yang mustahil juga meningkat sekitar per RT itu 15% per RT. Nah, ini juga menjadi evaluasi bagi kita. Ya, dari segi KK kita sekitar 490-an sekian ya. Ya, Musol Al-Hidayah dan ke masjid itu tercatat 270 kakak. Khusus untuk RT01 yang tercatat hanya 63 kakak. Dari 100 atau 99 kakak. Terus yang kedua, mohon maaf, kami baru bisa menyampaikan tentang progres pembangunan TPA. Kalau kawan duduk di sini pasti ini sudah pasti TPA. TPA sekarang progresnya sudah mencapai 42% ya, lantai 2. Insya Allah dalam beberapa waktu ini kita akan membangun 2 lantainya. Satu lantai kita sudah beres di bawah ya, tinggal pintu-pintunya saja. Terus yang rencananya ke depan kita 2 lantainya akan kita bangun. Terus yang ketiga yang paling penting dan kami perlu garis bawahi adalah tentang bagaimana kita upaya untuk menghidupkan kembali yatim piatu dan wafat. Yang beberapa saat lalu kita sudah ada dan mengadopsi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang yatim piatu dan wafat. Bagaimana caranya? Itu akan kita bangkitkan kembali. Dan saya sebagai, maaf, saya itu jabat rangkap di bawah di DRT itu sebagai bidang kerohanian. Demikian barangkali yang perlu kami sampaikan, dan yang paling penting adalah karena ini momennya adalah halal bihalal ya, RT1, saya secara pribadi dan kelembagaan di Masjid Ahlillah dan Musol Al-Hidayah mewakili dua lembaga itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kepengurusan kami baik di Masjid Ahlillah maupun di Musol Al-Hidayah, kami manusia biasa tidak luput dari banyak salah. Tidak ada gading yang tatak, barangkali mohon maaf berhubatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua RW 16 kepada Bapak Sarnama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la ilaha illa anta. Salatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di rumahnya Bapak Syafiq ya, warga RT1 dan gang warga RT1 dalam rangka halal bihalal ya. Dalam rangka pengajian dan halal bihalal program mungkin dari RT1. Terima kasih Pak RT, alhamdulillah RT1 kemarin sebelum puasa ada penutupan pengajian, kemudian ada puasa, lebaran, dan sekarang halal bihalal, jadi luar biasa. Ini saya apresiasi luar biasa karena sebenarnya acara ini adalah acara internal RT. Tetapi dari internal RT bisa mengundang kami yang dari keroyan, kemudian para RT lain juga diundang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di RT1 ini
cara kegotong royong kekompakan secara internal sudah bagus sehingga bisa mengadakan acara mengundang pihak luar. Kemudian pada malam hari ini acaranya adalah pengajian dan halal bihalal. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa nular ya, ke para RT lain sehingga kan ini bagian dari hablum minannas kita gitu ya, hablum minannas kita. Jadi dengan seperti ini mudah-mudahan di RT 1 ini jangan sampai ada tetangga dengan tetangga tidak kenal gitu kan. Nah dengan seperti ini saya yakin artinya sudah memfasilitasi, jadi antar warga ini sudah di RT 1 sudah semuanya sudah solid, gotong royongnya sudah ada, sehingga acara ini adalah buktinya. Mudah-mudahan. Kemudian yang selanjutnya saya sampaikan adalah mudah-mudahan dari kekompakan semuanya ini dari RT 1, warga RT 1 ini selain meningkatkan kekuatan Islamiyah di internal juga berimbas kepada lingkungan tingkat RT, tempat RT lain. Itu harapan kami. Tadi sampaikan oleh Pak Ketua DKM bahwa kita sedang pembangunan musola, pembangunan madrasah yang khususnya milik masjid. Kita pun harapan kami pun dari warga RT 1 ini juga bisa menjadi contoh sehingga masyarakat yang lain bisa memiliki peduli yang sama, memiliki peduli yang sama seperti itu, sehingga dari acara seperti ini hanya jadi apa semacam ya contoh begitu ya. Mencontoh bahwa acara-acara apapun kalau dikemas dengan baik, ya hasilnya baik. Dan ini sesuatu yang membanggakan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu nih. Tentu biasanya support-supportnya adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak support, agak sulitnya. Bapak-bapak ya cukup berlima, ngobrol selesai. Tapi kalau ibu-ibu pengennya banyak. Alhamdulillah. Terima kasih buat ibu-ibu semuanya yang sudah support ya. Di, ini mudah-mudahan bisa contoh yang lain. Yang terakhir saya sampaikan, kami dari KRWN tentu sebagai perpanjangan tangan dari kelurahan dan kecamatan yang lainnya adalah poinnya adalah menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa kita di lingkungan ini yang pertama alhamdulillah kemarin kita sudah selesai melaksanakan pemilu ya, pileg dan capres selesai alhamdulillah. Terima kasih atas semuanya, kita aman semua di RW 16 ini lancar. Nah yang kemudian nanti kita November nanti kita juga ada pemilu untuk pilkada ya, gubernur dan wali kota. Kita harapkan semuanya dengan sering-sering acara seperti ini dengan arahan kemudian tausiah dari para satin, para kiai, nah, acara-acara seperti itu kita tetap juga bisa bersatu sehingga dapat pemimpin yang baik buat kita semua. Nah, selanjutnya adalah minggu bulan kemarin kita dua bulan ini diserang oleh wabah ya, semua kota Serang, Cilegon semua itu ada demam berdarah ya. Alhamdulillah di kita tidak ada yang sampai fatality, artinya fatality itu sampai maaf gitu yang meninggal. Tapi semuanya walaupun banyak tiap RT ada dengan kondisi Pak RT kegotong royong sampai sambil donor darah gitu ya malam-malam. Alhamdulillah warga satu nih penggeraknya juga alhamdulillah bisa jam 12 malam jam 1 masih bantu warganya. Alhamdulillah warga kita bisa teratasi dan ini terima kasih. Nah yang selanjutnya yang terakhir, mari kita jaga ketertiban di lingkungan kita masing-masing, kebersihan di lingkungan masing-masing, kemudian apa namanya satu sama lain saling mengingatkan, saling komunikasi, saling berinformasi sehingga lingkungan tetap nyaman, tertib, aman, dan tentunya adalah kegotong royongan, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan bisa berjalan dengan lancar. Itu aja mungkin dari kami selaku Ketua RW 16. Terima kasih sekali lagi atas acara ini Pak RT dan Bapak-bapak panitia serta warga RW 16. Insyaallah acara ini barokah karena dihadiri oleh para ulama, para kesepuan semuanya. Tujuannya adalah halal bihalal, saling memaafkan hablum minannas kita setelah sebulan penuh dan lebaran semuanya, dan ini kembali ke titik nol lagi sehingga kita ke depan bisa beraktivitas normal, sehingga semoga aktivitas kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya nanti kita dengarkan tausiah dari Pak Kiai. Terima kasih, itu aja. Mohon maaf apabila kekurangan, apabila salah-salah kata, kemudian apabila terlalu panjang, tapi ini kewajiban itu menyampaikan kepada masyarakat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW. Saat ini adalah kebanggaan bagi kita semua karena kita dapat dihadiri oleh penceramah beliau dari Pipitan Orang Pangkal Kota Serang.
Beliau bernama Ustadz Haji Joni Abdul Jabar Al-Mantani. Beliau ini adalah lulusan pendidikan di STIA Latansa Masyumah Rangkas Bitung. Beliau saat ini bekerja sebagai da'i di RRI Banten, sebagai da'i di Masjid Raya Al-Mantani, dan beliau juga bekerja di UPZ Pemprov Banten. Kepada Bapak Ustadz Haji Joni Abdul Jabar Al-Mantani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Tilawa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Qala aidan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa ala zalika minas syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya melanjutkan, saya membacakan pantun, boleh? Boleh. Tapi jangan bilang cakep ya, karena momennya pengajian dan halal bihalal ya. Kalau bisa bilang Masya Allah ya. Ganti cakepnya dengan Masya Allah ya. Kecarita nyari nasi samin, kita Bilal ketemu Mang Bilal. Orang Taman Mutiara ini hebatnya bukan main. Ya, bulan Sawal ngadain halal bihalal. Walaupun baru RT 1 ya, mudah-mudahan nanti ada instruksi dari Pak RW, seluruh RT harus mengadakan pengajian dan halal bihalal. Setuju? Iya, dalam harus tegas jadi RW mah. Lihat tuh contoh gitu, RW 1 gitu Pak ya. Satu lagi Bu ya. Nih, jalan-jalan ke Kota Serang yang terkenal dengan Kota Santri. Bukan datang sembarang datang, tapi menunjukkan cinta dan sayang kepada tetangga yang dekat. Ini hadirnya di sini nih, menunjukkan rasa cinta dan sayang sesama tetangga. Jadi jangan sampai dengan tetangga, kata Pak RT tadi, gak saling kenal mengenal dengan tetangga. Na'udzubillahi min. Alhamdulillah, pertama kita puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik dan hidayahnya, kasih sayangnya, sehingga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk berjumpa, bertemu dan berkumpul dalam satu tempat yang mudah-mudahan tepat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabil khusus di kediaman Bapak Syafiq yang kita sama-sama muliakan. Mudah-mudahan tempat ini jadi saksi nanti di akhirat. Jadi inilah makna rumah yang sebenarnya. Makna rumah yang sebenarnya, rumah itu bukan hanya sekedar untuk dijadikan ngumpul antara istri dan anak serta keluarganya. Tetapi rumah yang sebenarnya, yakni rumah yang bisa memberi manfaat bagi tetangganya. Tetangga bisa ngumpul. Masya Allah, barang siapa yang rumahnya dikunjungi tetangganya. Nih rumahnya nih Bu. Dulu cerita langsung cerita Rasulullah SAW aja ya. Ceritanya nih, ada seorang istri sahabat Nabi. Ini gak seneng banget nih kalau suaminya ngajak
temennya ke rumahnya. Saking gak senengnya si istri ini, sehingga makanan yang disuguhkan kepada tamu itu yang jelek-jelek. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Gak ada, ada di sana di pipitannya teman-teman. Ya, ada tetangga ini, kalau ada yang tamu datang ke rumahnya itu disuguhinya itu dukuh-dukuh buruk, manggis-manggis buruk, pokoknya kue-kue juga yang udah lapuk lah, udah hapuk. Ya Allah, itu suaminya ngenes itu. Ya Allah, kiamat sana pemajikan ini. Ayah tetangga idul diberena lain lebaran terus, ya kan? Malah yang jelek. Beliau ceritakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu sampaikan biar aku dan datang ke rumah. Diceritakanlah kepada sang istri, wahai istriku, besok kami Nabi Muhammad ke rumah kita. Oh, senang. Karena yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang, maka disiapkan semua makanannya yang bagus-bagus kalau untuk Nabi. Beda kalau untuk tetangganya mah. Tetangga mah masyarakat biasa memang kesan goreng-goreng mas. Kadang-kadang enggak kopi-kopi acan gitu. Cai putih wedo aya gitu. Nah, ini nih kurang bagus. Nah, Bapak Ibu dikasih Allah, saking senangnya istri kedatangan Nabi, maka semua makanan yang baik-baik yang bagus-bagus disediakan oleh istri tadi. Sehingga setelah ngobrol, cerita-cerita makan-makan, maka Nabi pamit dari rumahnya. Begitu sang Nabi Muhammad SAW keluar, maka sang istri ini mengintip dari jendelanya. Lagi seneng kan didatangi Nabi rumahnya, maka diintip dari jendela. Ya Allah, semuanya hatiku didatangi, rumahku dikunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Nabi tadi gak bawa apa-apa katanya, kok begitu pulang dari rumahnya Nabi membawa binatang-binatang buas. Oh, ular, harimau, para cengking, apalagi singa, pokoknya binatang-binatang yang masya Allah. Itu sang istri kagetnya minta ampun. Kalau sekarang pasti dipotong tuh sama si istri ini, dipiralin kalau sekarang. Maka setelah Nabi berlalu, itu istrinya datang. Wahai suamiku, tahukah kamu apa yang dibawa Nabi? Apa? Dia suami gak lihat apa-apa. Tapi yang ditunjukkan oleh Allah itu kepada istrinya itu hanya itulah binatang-binatang buas. Tadi Nabi keluar dari rumah kita, dia bawa binatang-binatang buas yang mengerikan dengannya. Ada buaya, ada ular, ada semuanya macam. Maka sahabat yang tadi pun berheran. Langsung dia berjumpa lagi kepada Nabi Islam menanyakan, apa gerangan yang terjadi? Kok Nabi keluar dari rumah kami membawa binatang-binatang buas? Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hai saudaraku, sahabatku, ketahuilah, itu setiap tamu yang datang ke rumah itu membawa rahmat, membawa maghfirah, ya kan, membawa kebaikan. Maka selepas tamu itu pulang dari rumahnya, dari rumah yang dikunjunginya, maka dia membawa seluruh keburukan dari rumah. Nah, keburukan-keburukan itulah dosanya. Kemudian mungkin apa ada segala perkara-perkara yang akan buruk-buruk menimpa keluarga tersebut, maka saat itu dibawa oleh tamu yang keluar dari rumahnya. Masya Allah, disampaikan kepada istri, wahai istriku, ternyata itu adalah keburukan yang ada di rumah kita. Begitu disampaikan, ya Allah, ternyata begitu. Iya, jadi siapapun tamunya, walaupun bukan Nabi tamunya, siapapun yang datang ke rumah kita, layani sebagaimana tadi kau melayani sang Nabi. Maka sejak saat itu betapa bahagianya istrinya tadi. Maka saat itu semua tetangga-tetangganya dikumpulkan percis kayak pas sapit malam ini. Alhamdulillah. Maka minggu depan pengajian di sini lagi. Ya Pak Sabika? Iya, rumahnya luas, besar, kita bisa berjumpa di sini. Ini lebih baik. Insya rumah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, maka rumah ini di akhirat tidak akan dihisab. Amin ya Rabbah. Ingat, harta halal akan dihisab, harta yang haram akan diajab. Alhamdulillahi min. Puji dan syukur kepada Allah lagi dari kita panjatkan atas taufik dan hidayahnya, inayahnya,
kemudahan darinya sehingga kita bisa hadir dalam tempat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga semoga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya, yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ketua DKM yang kami muliakan, kemudian Bapak Ketua RT, Pak Teni, Masya Allah, sebagai pelopor berarti di Mutiara ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti dipirain Bu ya, ibu-ibu pirain tuh yang punya grup-grup tuh, sampaikan pentingnya setiap RT ini mengadakan halal bihalal. Halal bihalal ini memang tidak ada di zaman Nabi. Halal bihalal tidak ada di zaman Nabi. Karena setiap di zaman Nabi itu halal bihalalnya bukan setahun sekali, setiap hari Nabi dan para sahabatnya bersilaturahmi, Nabi dan sahabatnya sering bertemu berinteraksi. Di mana tempatnya? Di masjid. Nah, oleh karena itu ini mudah-mudahan nanti hasil dari pertemuan halal bihalal ini sehingga menjadikan berkesinambungannya silaturahmi di masjid, sehingga masjidnya tambah ramai masjidnya. Kasihan masjid sebegitu besarnya tetapi jamaahnya hanya 2 shof ya padakannya. Ini bagaimana, apalagi tadi berkurang giliran apa halal bihalal ramai tapi UPJ jakatnya berkurang RT 1. Wah, gara-gara siapa ini? Ya, insyaallah ya kan. Apakah digemosin sama Pak RT? RT, ibu-ibu digemosin enggak sama Pak RT di sini jangan bayar zakat ke masjid? Enggak. Nah, maka tolong besok bila perlu jangan hanya karena ada UPJ nih. Jangan hanya zakat fitrah yang dikumpulkan. Kumpulkan juga zakat mal seiring berjalan naiknya mustahik. Kasihan zakat malnya tuh Pak Komandan, keluarkan zakat malnya berapa juta setiap bulan itu didapatkan oleh beliau, keluarkan. Dan nih Pak Ketua DKM siap terima. Bahkan ibu, kalau Pak Profesor Sibli ini kata beliau ini ya, Bapak Ibu mengeluarkan zakat mal bukan di tempat lembaga yang resmi maka tidak sah sampai sebegitu. Nah, oleh karena itu ini kami harap, ayo yang sudah punya penghasilan tetap baik penghasilan harian silahkan dipotong gitu, dikeluarkan kotornya kepada DKM supaya tambah berkah rezekinya. Mau? Maka jangan sungkan-sungkan ya. Insya Allah banyak memberi pasti banyak menerima. Ini sudah rumus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ini muliakan Allah, ini Masya Allah momen yang luar biasa di bulan Syawal walaupun akhir ya. Berapa Ustaz sekarang? 25 ya? Tanggal 25 ada? 25 bulan Syawal ya. Meskipun di akhir-akhir enggak apa-apa. Walaupun nanti sekalipun nanti di akhir mungkin bulan Syawal atau sudah menjalankan haji halal, enggak apa-apa bikin halal lagi silaturahmi. Betul. Dengan silaturahmi mampu memanjangkan umur, memberikan keberkahan rezeki, kalau berjabat tangan diampunkan dosa. Ini pentingnya silaturahmi. Jangan cuma setahun sekali, tapi terus lagi dan lagi. Insya Allah. Bapak Ibu dan Allah, sebagaimana kita ketahui kemarin, sesungguhnya bulan suci Ramadan itu adalah sebagai sebuah sarana tarbiyah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kutiba alaikum siyam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aku berikan kepadamu sebuah perintah mengerjakan bulan suci Ramadan sebagaimana
puasa yang dikerjakan kepada umat-umat terdahulu dahulu. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah, puasa ini merupakan sebuah sarana untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan diri kita. Bahkan bagi sebagian ibu-ibu, puasa itu katanya buat apa? Sarana apa? Sarana diet katanya, insyaallah ya, akhirnya bisa mengecilkan perut, ya kan, bisa, ya begitulah macam-macam. Ada niat-niat yang terselubung, ya kan, di samping niat menaikkan perintah Allah. Baik dimuliakan Allah, sekali lagi, di bulan suci Ramadan, kemarin kita ditarbiyah oleh Allah. Ditarbiyah dengan segala macam kehausan, kelaparan, tetapi saat lapar dan haus tidak sampai menjadikan kita termasuk orang yang melalaikan perintah Allah. Ya, walaupun bisa membaca Al-Qur'an, walaupun perutnya kekenyangan, tapi kita bisa mengerjakan tarawih, ya kan? Walaupun perut apa mata kita ngantuk, ya kan, kurang tidur, tapi kita bisa mengerjakan sahur. Masya Allah, bisa tadarus, ada yang berkali-kali menghatamkan Al-Qur'an di saat bulan Ramadan kemarin. Nah, maka Bapak ini melihatkan Allah, sebetulnya Ramadan adalah sebuah latihan. Latihan dipraktekannya sekarang ini 11 bulan ke depan. Ya Bu ya. Jadi sekali lagi amalannya latihannya kemarin bulan Ramadan, maka prakteknya di 11 bulan ke depan. Jangan sampai kebiasaan Ramadan berhenti juga amalannya selepas Ramadan. Berarti itu namanya orang yang pulah pilih ibadahnya. Giran yang lagi banyak-banyaknya pahala, dia mau ibadah. Betul? Ada gak yang begitu? Pak, ada gak? Giliran lagi puasa, saya duduk ya. Giliran bulan puasa, karena pahalanya dilipat gandakan, maka dia mau ke masjid. Ya kan? Giliran ada buka bersama, katanya puasa membuka, makan orang yang berpuasa, mendapatkan pahala puasa yang sempurna, maka dia mau berbagi makanan ke masjid dan lain sebagainya. Hadirin, masya Allah, begitu selesai bulan Ramadan, selesai juga dia ngajinya, selesai juga sedekahnya, selesai juga baca Qur'annya, selesai semua amal ibadahnya. Berarti ini apa namanya nih? Namanya hamba Ramadan. Hamba Allah bukan itu. Kalau hamba Allah tidak terkesan dengan bulan apapun, dia akan kerjakan amal-amal soleh. Setuju? Sepakat? Bila kesan jawab. Hari ini mah iya kan bagai? Jadi singgung sempurna aku juga langsung purik. Insya Allah ya. Bapak Ibu yang Allah SWT, sekali lagi ini harapan kita bersama, mudah-mudahan amalan Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah. Tetapi ruginya, tetapi celakanya itu sehebat apapun amalan yang kita kerjakan selama Ramadan, bila mana dengan tetangga kita tidak kenal mengenal, tidak apa namanya, saling tegur sapa hanya karena sebuah persoalan sepele, hanya gara-gara anak yang berantem ibunya yang pasya. Ada nggak di sini? Ada. Anaknya berantem, bapaknya turun berantem, bapaknya juga sama bapaknya. Ya Allah, itu mau di sana. Di sini mah enggak. Insya Allah, enggak jauh beda. Bapak ini menyiapkan Allah, kalau kita sempat saja dengan tetangga enggak mau kenalan, apalagi sampai berhari-hari. Bayangkan, 3 hari saja katanya, bapak enggak mau kenal, wes sumpah kita mah. Bukan dengan pitung turunan orang takalat. Ada yang begitu dari sini? Tidak ada. Tidak ada ya? Mudah-mudahan PRW, kamu jawab PRW tak?
Jangan sampai nih RT2, RT3, RT4, RT5, RT6 jangan-jangan mereka lagi musuh-musuhan karena gak mau mengadakan hal-hal kayak gini. Betul? Iya, Pak RT jadi penggeraknya, instruksi dari Pak RW. Pak RW kan jadi gubernur di sini. Masya Allah, ini gubernurnya, ini wali kotanya. Ya kan? Ini ketua MUI-nya. Oh, ini komandan Kapoldanya. Masya Allah. Iya, jadi kita sebuah tataran bernegara. Ya kan? Bagaimana saling support, saling membantu, saling dukung. Sampaikan ke Pak RW, RT2. Itu sukses semalam pertemuan di RT1. Masya Allah, barang siapa yang mengawali kebaikan hal ditiru oleh orang setelahnya, maka pahalanya ngalir semuanya kepada yang mencontohkan pertama kali. Amin ya Rabbah. Maka insya Allah 5 hari ke depan, 6 hari ya, 6 hari ke depan kita akan hal-hal di RT2, 3, 4, 5, sampai 6 ya. Iya, gue mau kapan lagi supaya mencair dengan warga itu. Apalagi kemarin habis gontok-gontok. Apa, kira-kira apa? Kata Pak RW tadi kan, habis pilpres. Maka saya senang kemarin Pak ini, dan kemarin ada nonton bareng ya kan. Kemarin saya di Dewan itu, ada nonton bareng. Oh ini setan pendukung 01, di 02 nanti gak jadi gabung. Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak nonton bola, iya kan, Indonesia lawan siapa? Lewat Uzbekistan, jadi bersatu lagi tuh, Alhamdulillah. Ya kan, melalui bola jadi gabung lagi. Tadinya kan nggak mau menyatu tuh. Kamu mau apa? Kamu, saya mau pendukung ini loh. Coba, ya kan, di grup-grup pada pasea aja, bukan? Hanya gara-gara beda pilihan. Apa sih? Semua ini, Masya Allah, hadirin Allah. Apa yang kita kejar di alam dunia ini, hadirin? Hah? Apa yang dikejar dalam dunia ini? Apa coba ini kita emang mau kalau presiden yang jagoan ibu nanti dia akan membantu rumah ibu? Hah? Ada nggak begitu? Nggak ada. Jadi siapapun yang memimpin, kita doakan ya Allah mudah-mudahan bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun walaupun gofur gitu. Makanya doanya masyarakat ini dibutuhkan sekarang. Setuju kan? Pak RT gitu bukan? Pak RW? Nah, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan Masya Allah, siapapun yang memimpin negeri kita bisa adil kepada masyarakatnya. Ya, bisa bersikap mau mensejahterakan masyarakatnya, mau membantu masyarakat, itu yang kita inginkan, betul gak? Syukur-syukur bisa memberikan kesejahteraan. Masya Allah, apalagi ada makan siang, ya kan? Siap? Pokoknya ibu-ibu nanti anak-anaknya gak usah dikasih makan siang. Tenang aja, nanti udah disiapkan. Bener, Pak, ini saya kemarin dari Hambalang. Kebetulan saya masih belum istirahat ini, habis diklat di Bogor, itu dari Unhan, dosen-dosennya Unhan, itu sudah berkumpul, para perwira-perwira TNI itu berkumpul bagaimana untuk mensukseskan apa tuh, makan siang gratis itu. Udah direktur tuh, ada pokoknya katanya terlaksana dah pada tahun ini, begitu katanya. Ya kita doakan saja, betul gak? Amin ya Rabbal. Amin, mudah-mudahan anak-anak kita jadi garang perubahannya. Masya gemoy semuanya. Iya kan, makan siang enak. Alhamdulillah. Udah kita mah yang enak-enak aja Pak. Diambil sisi positif, positifnya, ya kan. Jangan di apa sisi negatifnya, jangan ada. Masya Allah, Bapak Ibu dengan Allah. Insya Allah, Masya Allah, insya Allah dalam waktu dekat, gak lama lagi umat Islamnya akan mendapatkan kejayaannya. Ya, kejadian setelah digembleng, setelah diuji, di macam-macam ini sekarang kan di Palestina, betul nggak? Coba nih, kalau apa namanya, biasanya sekolah itu ada ujian nggak? Lama nggak ujiannya? Sebentar ya kan, paling seminggu. Jadi ini contohnya saja, ujian tuh hanya seminggu, selepas itu libur dan naik kelas. Nanti sama sama bisa juga nih, sekarang lagi diuji lagi, dibetul-betul di titik nadir yang rendah, ya kan. Padahal tadinya pemilik kekuasaan, pemilik kejayaan, pemilik
dunia ini yang umat Islam sebetulnya. Tetapi sekarang lagi nih, betul-betul pada titik nadir yang paling rendah. Nanti sebentar lagi kalau sudah betul-betul rendah gini, nanti Allah Ta'ala akan angkat kembali derajat umat Islam. Ya, mudah-mudahan makanya ketika umat Islam kembali naik derajatnya, ya kan, punya kekuasaan kembali, kita bukan hanya sebagai penonton, tetapi kita sebagai pemain. Nah, ini salah satu upaya dimain ini. Main-mainnya gini, kalau Pak RT main-mainnya, bagaimana warganya bisa bersatu? Ini gitu tuh. Ya, bagaimana semua warganya, Pak DKM, bagaimana semua warganya supaya berbondong-bondong ke masjid. Ya kan? Supaya mau ke masjid semua itu berbondong-bondong untuk makmurkan ke masjidnya tuh, kasihan masjidnya. Kalaulah masjid itu bisa bicara, masjid itu akan bertanya, kemana jamaah saya, katanya. Ramadan kemarin ramai ya di masjid. Di rumahku kemarin ramai sebulan penuh. Ini habis Ramadan kok pada enggak ada. Kalau 5 hari, kalau 10 hari awal selepas bulan Syawal sih mungkin masih malam karena masih mudik. Tapi ini sudah selesai semua cuti bersamanya, kok kenapa enggak datang-datang? Betul enggak? Jadi masjidnya kehilangan jamaah. Nah, ini tugas siapa hadirin? Jangan sampai terjadi kepada kita. Apa? Setiap hari dikentongi di adane orang teka iku wong bakal. Silakan Bapak Hayang. Bapak Hayang silakan ke masjid. Pak, tahun 2008 hadis minimah saya pernah main ke Pakistan. Orang Pakistan tuh di orang ke Pakistan kok sih kebaharan mengirim ke Pakistan kok. Jadi ada orang warga masyarakat di tetangga masjid seumur hidupnya gak pernah ke masjid, begitu dia meninggal digotong itu si kerandanya nggak mau masuk ke masjid, Pak. Nggak mau masuk ke masjid. Jadi kayak narik itu tuh, dibawa potong sini gitu, mundur lagi terus aja gitu. Akhirnya disolatin keluar, Pak. Disolatinnya di mana? Di luar masjid. Ibu mau gitu suaminya? Hah? Kalau nggak mau suruh suaminya ke masjid tuh, Pak RT itu, Pak sama Bapak DKM itu. Ya. Ini mau kapan lagi mau coba, Masya Allah. Nah, kemarin bagus di Banjaragung. Tahu Banjaragung? Itu belum lama 3 tahun yang lalu ketua DKM itu dari Korem, Pak. Utara. Asep, Haji Asep Rahmat. Ini kata beliau, warga masyarakat Banjaragung yang gak mau ke masjid, kalau dia mati gak boleh disolatin di masjid, katanya. Itu kontroversi masyarakat. Kata dong, bener, itu amat ketua DKM. Coba, kira-kira kalau Pak DKM, kita dukung gak kalau begitu ada instruksi gitu? Tuh, Pak DKM. Dan, dukung dan. Udah ini ulama Umaro. Bersatu udah. Pokoknya yang gak ke masjid, sikat. Pak RW kasih instruksi, yang gak mau ke masjid dipersulit kalau bikin BPJS. Kalau mau nikah mau bikin surat izin namanya susahin, Pak, disulitin pokoknya, Pak. Begitu dia harus semuanya berkesinambungan, semuanya bekerja sama, saling support, ulama, umaro, sama apa namanya, tokoh-tokoh masyarakat sepakat, pokoknya apapun yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang gak mau ke masjid, kita persulit saja. Masya Allah. Mau nikahan, bila perlu jangan sambutan, jangan dikasih sambutan, jangan dikasih begitu. Kayaknya kalau di warning begitu saja pasti mau ke masjid itu, Pak. Dan ini tahan sini, Pak. Karena ini terjadi, saya pernah jadi ketua RW, benar. Bapak silahkan cek ke masjid saya, ke masjid kami nih. Masjid pimpinan apa RT apa namanya masjid komplek Puri Citra. Alhamdulillah tadi sini mah kalau subuhnya baru sampai 8 sok. Ya ada enggak? Kalau maghrib bisa enggak ketampung, Pak, di masjid kali, Pak. Demi Allah, di Allah ini benar, ini serius. Kenapa? Karena kami sempat lakukan instruksi seperti tadi.
Tinggal ditiru yang baik-baiknya. Insya, kenapa enggak kalau untuk kebaikan? Enggak, ini mah enggak melanggar aturan agama, enggak melanggar aturan negara juga enggak. Insya Allah ini kebaikan. Insya Allah, mau kapan lagi? Kapan ya? Supaya direncanakan secara dalam kehidupan kita, bahwa ketika Pak RT yang memimpin, Pak DKM yang memimpin, Pak RW yang memimpin, ketika Pak Komandan PRI sebagai koordinator keamanannya, maka semua menjadi tentram, aman. Semuanya tidak ada satupun yang sholat di rumah, kecuali kata Pak Komandan kita ini, boleh silahkan sholat di rumah asal pakai mukena. Insya Allah, bagi bapak-bapaknya nggak apa-apa, sekali-kali kasih door prize bagi warga masyarakat Taman Mutiara Indah yang masih bapaknya nggak mau ke masjid, kasih hadiah mukena warna pink. Insya Allah. Iya, jadi kan nama-nama ini, iya dah bapak makan telah ke masjid gitu. Iya kan, bapak telah hadir ke pengajian, bapak telah hadir ke apa namanya ke masjid aja mah. Maka ini hadiah buat bapak, jadi termotivasi. Betul kan? Setuju Pak RT? Tuh, gak usah dikit lagi aturan dalam susahnya, Masya Allah. Kita kalau di perwal apa wali kota ngeluarin perwal kop ya, kalau di sini ada peraturan RW, peraturan RT, wah keren deh. Peraturan gang, ini satu lagi nih penyakitnya, kadang-kadang Pak Udan, bukan ini, kompleks saya ini kadang-kadang gini ada. Satu rumah, yang rumah itu ditinggalin sama, yang punyanya tahu dikontrakin. Dan dikontrakin dia nggak lapor sama kita bahwa kontrakin, ya kan? Maka dikontrakinnya diam-diam saja. Akhirnya ternyata dikontraknya sama anak-anak mahasiswa. Wah, mahasiswa judulnya ya mahasiswa, lagi diskusi, belajar, kelompok. Padahal mau kebobohan. Hayang doang gitu kebobohan di rumah kita, di tempat kita. Mau Pak, katanya indah kebersamaannya, indah secara gotongnya. Tiba-tiba salah satu rumah di kita dipakai bobo-bohan, mau gak? Rela gak? Gak rela, maka harus ditegur ya. Gak boleh bawa perempuan. Jangan sampai nafsi-nafsi. Masing-masing lah. Baik sama lain juga orang yang mana oke. Bukan begitu. Ada kepedulian di antara kita. Ya kan? Saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka kalau tetangga kita diingetin, ini ajak, jangan marah. Kalau marah berarti diragukan keimanannya. Betul enggak? Betul. Ini kayaknya diam-diam semua. Jangan-jangan tersinggung semua sama saya. Yang marah kan makanya. Pak RT, gimana nih? Udah ada. Gak ada kayaknya, gak ada respon. Ini Masya Allah, apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu di bulan Syawal ke depan ini menjadi lebih baik lagi. Ya, baik dari segi pelayanannya kepada suami, ya kan? Dengan tetangganya, jangan sampai ada istilahnya apa, saing-saingan, ya kan? Apalagi sampai gunjing-gunjingan, apalagi sampai ngomong-ngomongin, ngejelek-jelekin. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Jangan ya. Udah Bu, ngapain terserah. Apa dia tetangga mau beli motor, boleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa pinjam motor dia. Betul enggak? Tetangga beli mobil, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Tetangga saya dibelikan oleh Allah kebeli mobil. Mudah-mudahan saya bisa pinjam sama dia. Begitu, jadi jangan ada kedengkian. Tetangga beli sepeda motor, dia yang pusing. Iya kan? Tetangga beli mobil, dia jam jantungan. Kemahen. Iya kan? Tetangga dinaik ke rumahnya, pingsan dia. Tetangga beli rumah lagi, atau, ya Allah Rabbi. Sempit itukah hidup hadirin? Iya kan? Enggak bagus, justru kita harus senang. Senang melihat orang lambah gitu senang. Jangan apa senang melihat orang susah melihat orang senang gitu. Melihat orang yang senang kalah kita yang susah, yang stres lagi. Aduh, Masya Allah. Jangan, mau kapan lagi hadirin Allah. Inilah saatnya kita bertetangga dengan baik.
bertetangga dengan cara yang Islami. Bertegur sapa dengan tetangga, ucapkan salam dengan tetangga, berjabat tangan dengan tetangga, silih anjang sana dengan tetangga, betul. Makanan kalau beli apa namanya, kalau membuat sayuran maka banyakin buahnya, bagi dengan tetangganya, subhanallah, ya kan. Kalau ada yang gotong royong, ayo kirim rokoknya, kirim kopinya, begitu aja loh, sehingga di komplek tapi rasanya kampung, gitu kan. Jangan sampai di kampung rasanya di masa di tengah Jakarta itu loh. Dengan tengah apa? Ada rumahnya pasar mana tahu enggak? Enggak tahu. Siapa mau blok online tapi itu Pak RW. Enggak tahu. Kalau saya mah enggak tahu namanya, tahunya Pak RW baru. Astagfirullah. Benar enggak itu gitu, Bu? Ada enggak di sini? Ada yang namanya Pak pasar mana udah enggak tahu pasar mana. Ukur rumahnya di situ tuh rumahnya pasar mana. Dia enggak tahu, enggak tahunya namanya Pak RW doang katanya. Kan kebangetan ya, masya Allah, maka ingetin, oh itu Ibu Tuti, oh ini Bapak Peri, oh ini istrinya, ayo semua diapalin dengan tetangga deh, jangan dengan tetangga nggak wow, makan lalu nggak boleh, ya, nggak boleh Pak ya, ayo mari mau makan lagi Pak, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, hakikatnya ini merupakan sebuah amanah dari Allah yang diberikan kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa amanahnya? Berbuat baik dengan tetangganya. Jangan sampai tetangga kita merasa apa? Merasa rungsep lihat kita, ya Allah ini gimana? Ya, ada tetangga yang begitu tuh, bikin tetangga teh ya rungsep aja gitu. Entah itu ribut dengan suami istrinya, ya kan? Ribut anak dan orang tuanya, anak dengan anak tetangga yang lainnya. Masalah inilah ujian berbagai problematika yang biasa dihadapi dalam kehidupan bertetangga. Tapi kita sebagai orang beriman, kita mesti tawajuhkan semuanya kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi dengan tetangga kita, maka kita mintakan yang terbaik kepada Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi mudah-mudahan ada kebaikan di balik itu. Begitu, insya Allah. Dengan tetangga, kalau tetangga minta bantuan, ayo dibantu. Kalau tetangga apalagi meninggal dikunjungi tidak mungkin, jangan mentang-mentang insya Allah dia lagi kesusahan nggak mau mendatangi, boleh nggak? Boleh itu ya, tetap siapapun dia tetangga kita. Bahkan dalam sebuah kitab saya pernah baca, seandainya kalian tahu katanya bahwa seolah saking dekatnya tetangga itu seolah-olah dia akan mendapatkan ahli warisnya. Jadi dengan tetangga sejauh itu Pak, sampai seperti kepada keluarga kandungnya sendiri, karena sepertinya dia akan mendapatkan waris gitu. Nah, saking apa? Saking harus dekatnya dengan tetangga begitu. Nah oleh karena itu, kita sebagai warga masyarakat Taman Putra Indah, mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan dengan wasilah adanya halal bihalal ini menjadikan kita semakin dekat lagi. Sehebat apapun apa saudara kita, setinggi apapun pangkat saudara kita yang jauh-jauh itu, tetap dia tidak akan bisa nolongin seketika ketika kita butuh bantuan yang tiba-tiba. Betul enggak? Betul enggak? Punya saudara jenderal di Jakarta, pas begitu orang ayah kebutuhan, kira-kira jenderal datang ke dia. Oh, ya. Dah kumaha ge tetangga anu penting mah. Ya, pasti dia akan dibutuhkan oleh kita. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kalau Bapak semuanya, Ibu semuanya ini, yuk kita hidup akur dengan tetangga. Insya silih asah. Silih asuh, insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini, yang singkat ini membawa manfaatnya bagi kita, wabil khusus di saya pribadi, dan kita sama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal Ramadan kita kemarin. Allah ridho dengan yang kita kerjakan malam ini, dan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Oh, limaan yang aminnya. Ibu enggak mau ketemu bulan Ramadan tahun depan? Kenapa enggak amin itu, amin limaan unggul? Mudah-mudahan ya Allah, Allah pertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Sekalipun tidak berjumpa dengan Ramadan tahun depan, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang Allah Ta'ala terima. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa berubah sebagaimana yang Allah keinginkan tadi, yang menjadi orang yang bertakwa. Tahu enggak? Ada dua contoh katanya Pak RT. Ada dua contoh yang berubah. Itu satu ekor namanya
Ya, satu ekor ular itu kalau ular mau berubah, maka dia harus mengasingkan diri. Dia harus berdiam diri, dia puasa, ya kan? Dia berdiam diri sampai pada waktu yang ditentukan. Maka selepas sampai waktu yang ditentukan, maka berubahlah kulitnya. Kalau kata orang Pandeglang mah namanya muligah. Apa itu namanya? Jadi bermetamorfosis, ya kan? Dia berubah. Tetapi setelah dia ada perubahan, wajahnya masih tetap ular juga. Namanya masih tetap ular juga. Gerakannya masih tetap ular juga. Namanya ular juga. Temannya ular juga. Berarti nggak ada perubahan selepas dia berdiam diri, ya kan? Tapi ada satu lagi, satu ekor lagi. Seekor ulet yang menjijikan selepas dia masuk ke dalam sebuah kepompong, ya kan? Dia berdiam diri, dia berpuasa, dia menahan, tidak berinteraksi dengan tetangganya. Pokoknya dia tawajuh selepas sampai beberapa masa yang ditentukan, maka datanglah perubahan kepada dirinya. Apa yang terjadi perubahan pada ulet? Dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Dari binatang yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang disenangi oleh semua orang. Betul enggak? Tadinya ulat berubah namanya menjadi kupu. Kemudian apa? Tadinya gerakannya utak-utekan berubah menjadi terbang kemana-mana. Ya kan? Namanya berubah. Kemudian teman-temannya berubah. Semuanya berubah. Nah, inilah yang diharapkan dari Ramadan kita. Anggaplah Ramadan kemarin sebuah pompong buat kita. Sebuah ada perubahan buat diri kita. Apa? Kalau kemarin kita kelok ke masjid, kesayangnya bulan Ramadan selesai, maka kita mesti rajin ke masjid. Kalau dengan tetangga kemarin jarang kenal, jarang tegur sapa, maka sejak sekarang ayo kita sapa lebih dahulu. Bukankah kata Rasulullah, siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam, maka sesungguhnya dialah yang didoakan oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala akan berikan sifat tawadhu kepada orang yang pertama mengucapkan salam. Maka itu yang tinggal siapa? Dia kan junior. Masya Allah. Tua yang lebih lama di sini. Saya sudah 15 tahun. Saya sudah 20 tahun. Anak-anak kemarin sore pindah ke sini. Benar gak kira-kira gitu? Ada gak gitu-gitu? Jangan ya, jangan ada tuh. Pokoknya mah, siapapun dia, ketika dia bersama dengan kita, itulah qadarullah, kehendak Allah, agar kita berbuat baik dengan dia. Insya, mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi seekor ulat yang menyenangkan. Tetangga senang dengan bertangga dengan kita, ya kan? Kemudian istri makin senang dengan kita, ya. Jangan tamak, puasa selesai, tambah malah kenceng pasti ada. Masya Allah, selesai puasa malah semakin apa kencang banyak pamentan istrinya tuh, banyak minta ini minta itu, nuntut aduh jangan, Masya Allah ya, sekali lagi udah ibu-ibu nurutlah kepada suami, insya ya, jangan sampai suaminya ngelawak sama laki berkedeng-kedeng sama salaki malah lebih galakan. Oh buku di kantor jadi pimpinan, pulang ke rumah jadi prajurit. Mohon maaf. Pantes gak kira-kira? Gak pantes itu suami kita tuh dihargai di luar itu. Masa datang ke rumah ibu caci maki dia. Mana? Dompet. Gajian, sini. Aduh, salah kena. Iya mah. Aduh, ayah. Ada gitu, ada sini ada? Jangan ya, wayahnya kita harus hormat kepada suami kita. Bahkan kata Nabi Islam, seandainya aku bolehkan wanita manusia bersujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan perempuan seorang istri bersujud kepada suaminya. Tuh saking istri itu nggak ada harga, nggak ada harganya di hadapan Allah itu. Ya bukan berarti kita kasar lagi akhirnya ke perempuan, wah saya nih, wahnya istri ini, nggak boleh juga, bukan. Ya, selembut-lembutnya, sebaik-baik sikap seorang suami kepada istri lah Rasulullah SAW kepada istrinya. Inilah yang paling baik sikapnya. Maka tetap kita apa tambahkan, tumbuhkan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada istri kita, dan tanamkan rasa cinta dan rasa hormat kepada suami kita. Insya, mudah-mudahan rumah tangga kita ke depan semakin sakinah, semakin mawadah, semakin warohmah, semakin mampu menjadikan anak-anak ke depan, generasi ke depan menjadi generasi yang lebih baik lagi daripada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sudah malam juga, kami mohon maaf kalau segala kurangan. Kalau ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang
yang bagus itu datang dari Allah SWT. Ya, kalau ada kata-kata kurang berkenan, kurang apa namanya, kurang cocok, ini itu dari kebodohan saya sendiri, dari ketidakpahaman saya. Kalaulah apa namanya pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat dari cari? Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sempurnakan dengan acara majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aghfir lana wa tawaffana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Bapak Ustaz. Para hadirin sekalian, puji syukur kepada Allah, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk kesuksesan kegiatan hari ini dan menutupnya, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dengan berakhirnya acara ini, acara halal bihalal, acara pengajian, maka berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari Serang Banten, tempatnya di RW 16 RT 1, kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.